netizen. Oh, netizen menyebut ya. Kami sudah baru saja tadi komunikasi dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat tentang informasi dari teman-teman media ini. Jadi pada prinsipnya Polda Metro Jaya siap membantu mencari apabila mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima oleh Polda Metro Jaya. Ya, jadi ketika Polda Metro Jaya, Polres Jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari polda lain, dari polres lain di luar wilayah hukum Polres, di wilayah luar wilayah hukum Polda Metro Jaya, Polda Metro Jaya siap membantu, ya, siap membantu mencari ataupun menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut. Berarti nggak betul Pak, 3 DPO-nya ada di Jakarta Pak? Nah itu kan informasinya dari netizen, bukan dari ini. Tapi sejauh ini dari Polres sudah menerima belum Pak laporan-laporan? Nanti kami pastikan ya, tadi kami mintakan juga ke Pak Kabid Humas Polda Jabar itu ya, untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi. Ya? Saya sudah berkoordinasi tadi dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat. Ya, apabila nanti kita sama-sama mengecek, apabila DPO-nya sudah diterima juga di Polda Metro Jaya, tentunya seperti yang saya sampaikan, pada prinsipnya Polda Metro Jaya siap membantu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.